saya tinggal di rumah juga gak betah. Masa bibi ngomel terus. Ya jelas, kalau kamu males sih. Masa orang mau rileks sebentar saja dah boleh. Ini sangka malas. Justru kamu saya ajak sekarang. Ada apa sih, Der? Itu ada stopan. Oh, gak apa-apa, masuk, tenang aja, udah dapat memo kok. Aman ya? Ya. Ayo, teriak-teriak, Mado, yuk. Ya. Ledeng, ledeng. Ledeng, ledeng, bocor servis, ledeng. Ledeng, ledeng. Ledeng, sini, ledeng. Yo, ada orang manggil, Mas. Ledeng. Acik, Dir. Ayo, mas? Tenang aja, Dir. Betulin ledeng saya, bocor. Sebentar. Aduh, mas? Awas dong. Cepetan dong, Mas. Aduh. Mas? Dipanggil kok malah munyer kayak helikopter. Ya Bu, sebentar Bu. Sebentar Bu ya. Tolong Mas. Sini, cepat. Ya. Sini. Sebentar. Saya bocor. Saya bocor. Ledeng saya bocor, cepetan dong. Cepetan dong. Tunggu. Amat sih. Ya. Loh. Kok berdua? Saya kan cuma butuh satu orang saja. Pilih saya apa dia? Ya udah yang kurus aja. Kuat kan? Kuat. Berapa kali sih bocornya? Paling cuma sekali. Terus saya bagaimana, Madoyo? Kenapa? Kumisnya itu nyocok. Kamu ngelamar tempat lain aja. Ngelamar. Oh, mau ngelamar. Kalau mau ngelamar, di atas masih terima lamaran. Saya mau ngelamar di atas. Mudah-mudahan saya lebih oke daripada Madoyo. Ayo dong cepetan. Mimpi lu, Dir. Mimpi semalam. Menurut Primbon, katanya sih saya mau dapat jodoh. Mudah-mudahan. Mumpung lagi musim hujan. Assalamualaikum. Tok tok tok. Itu barangkali. Silakan masuk, Mas. Ayo, tante, silakan. Mbak. Silakan, silakan. Silakan, Mas. Bu. Ya. Tante. Ya. Nyonya. Belum, Nyonya. Mbak. Ya. Datangan saya kemari, saya mau ngelamar. Iya, Mas. Iya. Saya sudah tahu. Bertahun-tahun saya tunggu kedatangan Mas. Kedatangan saya kemari, saya mau ngelamar. Ya, memang. Menurut Primbon, hari ini sudah ditentukan akan datang jodoh saya. Kedatangan saya kemari, mau ngelamar. Iya, Mas. Maksud saya... Nah, lu, malah copot. Waduh, jemput lagi. Aduh, ini bagaimana ini? Iya, ini baru saya bikin ini. Rambut ini sudah kesalahan, tau gak? Iya, rambut ini ledek kok malah. Ya saya kan semprotan begini apa? Saya kan tukang ledeng, tenang aja. Mas, mau minum apa, Mas? Enggak. Mas, lu. Enggak. Mana? Mas, lu. Mas, Madoyo. Tolong, Madoyo. Saya di kota, Madoyo. Kenapa sih? Mas, ya. Mas. Der, lu mau jadi Batman, Der. Waduh, macam-macam aja dah. Mana nyeplos lagi jendela. Pecah dari kutu kaca tuh. Aduh. Aduh, deh. Aduh. Gelap tuh kebuncen ini badannya. Pak, ada tikus pasar, Pak. Lewat dari jendela, Pak. Itu, Pak, tikusnya. Ajar deh, Pak. Ajar. Ajar.
tikusnya. Kurang ajar ngana. Kurang ajar. Hei, kapo pak. Hei, kena pikir main tua kerbau. Ada yang ajar ngana. Apa, ayo bikin. Ayo cepat. Wah, nanti mau. Ayo, bangun muncul orang dia. Jangan. Lewat mana kita ini? Buat kamu, makanya rubah nasib kamu. Jangan lupa pulang ya. Mas Doyok, saya tidak akan pulang. Mas Doyok, saya mau cari kerjaan lain. Bisa kamu kejebur ya. Pergi cari kerja kok jadi kesini. Balon. Sayang anak, dek, mau beli balon dek? Ada mau beli. Sayang anak, bu, mau beli balon bu? Sayang anak, bu, beli balon? Dah bu, beli balon ya bu? Mau beli balon? Yuk, ayo beli bu. Masih ada sayang zaman. Saya jaja sayang zaman. Nah, beli balon. Kau sebeli balon? Ayo bu. Ah, ibu. Kita beli nasi saja ya sayangnya. Mak kan tak punya uang, ya? Nana, beli balon aja. Bu, ini balonnya bu. Enak aja lu. Maksaan gua untuk beli balon lu ya? Tuh, anak gua jadi nangis. Semonyong. Balon. Cuman ini memang Irdan. Mau dikasih balon ko malah nampar. Bu, tunggu bu. Untuk anak ibu balon ini tak usah bayar. Gratis bu. Monyong. Ambil saja bu. Balon ini gratis. Bu, balon ini gratis. Gratis bu. Untuk anak ibu gratis. Tak bayar ini. Ayo gratis bu. Bu, gratis. Balon gratis ini untuk anak ibu, tak bayar.
Dek, jangan, Dek. Jangan. Dek, jangan. Aduh. Waduh, rugi saya, Dek. Aduh. Boya tanya sama Tarmin di stasiun, kenapa Kadir gak pulang-pulang? Jangan-jangan sudah jadi mayat potong 10, tuh lihat. Baca nih. Biasanya yang dipotong 10 tuh perempuan. Mudah-mudahan aja dia selamat. Situ, kalau gak ada orangnya, kangen. Giliran ada, berantem lulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, dia lagi. Lagi melulu, kulit lepet. Biasa, langganan. Tumben jam segini. Orang ke atas. Repot, Bu. Barang udah gak tau kemana, kredit belum habis. Kenapa sekarang? Gak dulu, ah. Ntar aja, besok jangan dikit ya. Aduh, syukur lu. Tuh apa pencilaan. Ngomong-ngomong, sudah berapa bulan ya Kadir gak pulang? Kadir itu bandel. Kerja aja gak beres. Diajak pulang gak mau. Tapi Mas kan bisa membujuk dia. Dia bilang apa? Tuhan pasti memberikan pekerjaan. Tapi buktinya? Kerja di rumah susun aja mau melamar pembantu. Sama adik gitu aja kok tega sih? Jakarta ini kan luas. Ya, kecil mangkok. Kalau dia jadi gembel gimana? Alah, kita aja kere. Makan, Mas. Makan, Mas. Pakai semur jengkol ya? Iya, iya. Nasi setengah, tempe satu, pakai sayur berapa, Mas Tarmen? 600, Mas. 600. Uang 3.000. Cukup buat makan 5 kali. Besok pagi, besok siang, besok malam. Neng, bayarnya mana, Neng? Mbokmu sing di warung. Besok malam. Mangan gak bayar. Besok malam. Bis mangan macem-macem. Ayam, iwak-iwakan. Ndokasin, kerupuk, tempe, wis minum teh manis maning. Wis payah ayu-ayu orang udah duit misi-misi nih. Disangka nih belanja orang udah duit, Dian. Rebun, nah, perempuan ini berapa bayarnya, Mas Termen? 2.000, Mas. Hah? 2.000. 2.000. Badannya kecil, makannya banyak banget. Uang 3.000, dipotong 2.000, tinggal 1.000. Uang 2.000, dipotong 1.000. Uang 3.000, dipotong 2.000, tinggal 1.000. Ini, Mas Termen. Saya tidak jadi makan, Mas Termen. Ikhlas, Mas. Ikhlas. Sudah sana pergi. Dah bantah sana perempuan keluyuran dalam-dalam begini. Mana saya punya uang lagi? Dah percaya, coba periksa. Ini untuk makan besok pagi. Saya enggak perlu uang. Dah perlu ya, dah makan. Nama saya Vivi. Kenapa nonda pulang saja? Nanti dicari-cari sama keluarganya. Sudah sana. Saya mau istirahat. Sudah badan capek, mau tidur dah bisa. Ikut-ikut. Ah, perempuan dah punya amat dulu. Thank you.
Suruh pergi tak mau, suruh pulang tak mau. Maunya apa? Enggak mau apa-apa. Cuma enggak mau pulang. Semuanya enggak ada yang sayang Vivi. Nama saya Kadir. Memang kita dilahirkan di dunia untuk saling menyayangi. Saya punya banyak rasa sayang. Saya sayang bunga, sayang ayam, sayang kambing. Pokoknya semua saya sayang. Kalau non mau, boleh ambil sedikit. Tapi yang tidak saya miliki cuma aroma. Kalau Mas Kadir nggak punya rumah, Mas Kadir bisa tidur di stasiun. Bisa tidur di mana saja. Kalau saya, mau tidur di mana? Iya ya, tidur di mana? Kadir nasibnya gimana ya, Mas? Kenapa mikirin Kadir? Kadir sendiri gak pernah mikirin kita. Biasanya kalau orang diomongin terus, jebulnya suka nongol dia. Mas, so akrab lah. Biasanya sebelum orangnya nongol, suaranya duluan ya, Mas. Sambil nyanyi lagu kesayangannya. Gimana tuh? Willingly kapoko agang. Willingly agang ayang tebang. All my love, all my love, I'll give for you, only you. Mas, tuh. Kadir. Kadir, pasti dia. Mas Bek. Dir. Mas, Bibi kenapa? Apa dah senang melihat saya pulang? Kok cemberut begitu? Anda, kami senang kok lihat kamu pulang. Apa saya bilang? Baru diomongin. Nongol kan orangnya. Mas Adir, gemukan lu sekarang, tapi agak hitam. Lupa. Kenapa? Bibi Eran. Kenalkan, Vivi. Waktu tadi di stasiun. Gak penting. Yang penting kamu sudah pulang. Dan kamu gak usah cerita, kamu sudah tahu kok. Oh, biar sini saya bawa. Sini aja. Mas Doyok. Apa sih? Doyok. Itu Bebe, istrinya Mas Doyo. Loh, Bibi, terus Mas, gimana sih? Nggak usah heran, itu Bebe, adiknya ibu saya. Tapi kalau Mas Doyo... Nah, kalau saya, keponakan bapaknya Kadir. Tapi bapak saya orang Jawa, ya nggak? Anu, Be, waktu tadi di stasiun... Tapi sudah berapa lama kamu tidak pulang? Mana tidak ada kabar berita? Kalau sudah begini aja baru dia ingat sama rumah. Ayo deh, mulai lagi deh. Kalau tidak ada aja jangan nangen. Kalian ketemu kayak anjing sama... Koceng. Apa sih? Aduh. Sana. Tunggu, ya.
Bentar. Mas Kadir. Apa? Bibi mau tanya. Tanya apa? Ini kamar apa gudang sih? Dulu kamar, tapi karena lama dari waktu, akhirnya jadi gudang. Terus? Vivi mesti tidur di sini? Ih! Bah, daripada tidur di stasiun. Oke. Sekarang gini. Kalau Vivi budukan, en korengan, siapa yang mau tanggung jawab? Dari nenek moyang Vivi, belum ada keluarga Gunawan Manggala Putra Sastro Winangun yang tidur di tempat seperti ini. Bau lagi. Sabar, Vivi. Sabar, Vivi. Sabar. Apa saya bilang di stasiun? Kita harus terima apa adanya. Apa artinya kita senang tapi tak bahagia? Biar miskin asal... Bukan. Nyindir. Memang kita orang miskin, orang gak punya. Kalau memang gak betah di sini, sana balik ke rumah mertua kamu. Hah? Mertua apa? Mertuanya siapa? Ya sudah, kalau kamu gak ngakuin mertua kamu. Mulai lagi. Tadodanya kok karungin mula. Menantu apa sih kamu? Mertua sendiri aja kok gak diakui. Hah? Dek. Sana, pinggir. Halo. Mas selalu dibela dia. Sudah kita gak pernah tahu kemana dia pergi selama ini. Pulang-pulang mbak bini kayak begitu. Jelas. Ya kalau bininya, kalau bukan. Masya Allah. Jadi maksudnya Mas Doyok seperti si Sinta hostess yang di depan warung itu. Apa tuh namanya? Kumpul. Ntar kedengaran. Ntar kalau minggat lagi, kamu kangen lagi. Itu kan hak saya bertanya. Mas yang gak punya hak. Wong cuma saudara misan saja. Ada lagi yang punya hak. Siapa? Sepatu. Mas Kadir, sini deh. Apa? Selimutnya mana? Jadi, selimutnya kok kayak gini? Bolong-bolong lagi. Bau. Kenapa sih? Mas, minta aqua. Apa aqua? Air kendi. Dasar anak kolokan. Nih. Mas, buruan dong. Ini kan haus. Nih. Loh, kok... Mas, sini deh. Apa? Apa lagi? Anu, Be. Apa anu? Pak Bibi masih menyimpan boneka. Hah? Boneka? Ya. Kencatan senjata. Perangnya kapan?
Nanti habis lebaran haji. Mentang-mentang udah ada kelonan, bangunnya lebih siang lagi dari biasanya. Lalu dulu gua kelonin maghrib baru bangun. Laju-laju perahu dayung menuju ke pulau seberang. Ada pengantin baru muda tersinggung, makanya jangan ngomong sembarangan. Mas Joyok, kenalin dong mantunya. Oh, gak bisa, Pak Tile. Ini udah ada SNK-nya. Kan bisa balik nama. Iya, tapi masih profit. Masih di enterian. Gini orang. Biarin. Tolong dong, Mas. Kamu. Diminta tolong begitu aja gak mau. Gimana sih? Heran. Bilang gua. Aduh, lemes dah gua. Ben. Ayam kurang ajar dak punya aturan kuadrat kamu ya. Kotoran lagi. Lari ke mana kamu? Jam, tak tahu terima kasih kamu. Padahal aku menyayangimu seperti aku sayang sama kambing, sayang sama kembang, sayang sama anu. Vivi, ada aja. Malu. Kadir, minta air panas. Tuh, urusin dada besarmu. Dasar anak manja. Kadir, biar dengar, biar tahu. Mas Kadir, air panas. Apa tuh? Dah. Biarin. Malu kan? Mas. Hah? Lama amat sih air panasnya. Iya, direbus dulu. Aduh, cantiknya. Gak imbang sama Kadir. Udah miskin. Dua kali lagi, jelek, bego. Nih. Butut lagi. Hidup lagi. Gak baik ngomongin orang. Sok tahu dia. Kayak pewarni tuh. Kerjaannya ngomongin orang mulu. Kreditan, gak pernah bayar. Ditagih, nembak mulu. Tar sok. Kayak perasaan bunyi. Tar. Sendirinya, ngomongin orang.
Ini kan pengumuman. Ayo, siapa yang bayar? Wah, bayar lagi, bosan. Saya mah besok aja. Mas Kadir tuh. Bukan iya, dinas. Tugas. Pagi-pagi udah nyodok. Mas Kadir, nginap nih ya. Aduh, lihat tuh, kayaknya kayak nyonya besar. Kitanya dianggap apa? Memang dari sononya begitu. Makanya lu tuh Judas. Biar dibolak-balik juga gak bisa berubah. Melotot lagi gua culek lu. Bu Edi atur, supaya Vivi tuh bisa nurut. Biar dia tahu keadaan kita. Jangan mau jadi laki-laki kalau harus disininya perempuan. Yang bilang mau diinjak perempuan siapa? Hei, lu diri gua. Hei, lu diri gua. Merasa kesindir ya? Kesindir ya? Mbak, udah biasa kesindir. Awas kamunya. Malu sama Bibi. Bodoh. Ya, tapi saya masih punya harga diri. Bagus. Jadi laki-laki memang mesti begitu. Berisik. Yang bilang gak punya harga diri siapa? Saya memang tidak punya harga diri. Dasar hidup numpang. Mau bayar kontra rumah tidak punya uang. Loh, yang bilang mesti bayar itu siapa? Maksud Mas Doyokmu itu supaya kamu kasih pengertian sama Vivi. Kita kan bukan orang kaya, Dir. Kalau mau tinggal di sini, Vivi harus bisa dong menyesuaikan diri. Saya cuma menyesali nasib. Kenapa dari dulu begini-begini saja? Ah, udah. Tak beneran Vivi kan gak ya? Ah! Hah? Ah, kecoak! Hah? Duh, kecoak! Ah! Aduh! Hore! Hore! Yang baru! Yang tahu berapa baru! Ayo, pergi! Gue sambit lu, dat! Manis jambunya, Pak? Manis, Pak. Berapa sekilo? 1.001 kilo. Nah, mahal sekali, Pak. Nah, berapa? 200. Nah, 200. 800, Pak. 800. Enggak. Mahal. Masa ada mau, Pak? Jambunya, Pak. Nah, mari, Pak. Coba 1.001 kilo. Manis, bagus. Lihat, Pak. Deh. Nah, manis, Pak. Manis. Nah. Manis. Nah, coba. Manis. Berapa? Manis. Nah, manis. Nah, manis terus. Waduh, jambu cincan lu dah laku. Mas, cepat. Ibu tenang saja, Bu, ya.
Insya Allah anak ibu selamat. Ibu berdoa saja biar bayinya selamat. Ayo yang lain di luar. Sasita. Bu, ini anaknya ya, Bu. Nah, ketemu sama ibu. Sasu. Wah, jambu ujung jendok maris-maris. Renyang benyok. Mas, tolong di luar dulu. Ini Bu, tasnya Bu. Saya. Hah? Jangan, Bu. Enggak usah, Bu. Saya ada butuh uang, Bu. Yang penting anak Ibu selamat, Bu. Bu, jangan, Bu. Bu, ini kalau perlu apa-apa ya? Isin saya, ikut Mama ya. Bi. Makanan apaan nih? Ini yang namanya sarapan. Bi! Apa nggak ada yang lain? Ini nggak pakai modal. Uang dari kebun sendiri. Kita harus menerapkan pola hidup sederhana, Vi. Ah, Bibi nggak biasa makan makanan seperti itu. Bibi, kalau di rumah aja, sarapannya sandwich. Duh, makanan begituan mana ada di kampung. Kamu tahu, pokoknya harus ada. Di sini serba gak ada, Vi. Habisnya gimana dong? Vivi kan laparnya sekarang. Sabarlah. Sebentar lagi Kater juga pulang bawa makanan untuk Vivi. Sabar. Sabar gimana? Kalau Vivi mati, siapa yang tanggung jawab? Iya, siapa ya? Eh, Bibi. Apa Bibi mau tanggung jawab? Apa kata Papa Vivi nanti kalau Vivi mati kelaparan di sini? Oh, aduh. Gemesin banget sih ini anak. Maunya macem-macem. Vivi mau tinggal di sini apa mau mencela semuanya? Kalau nggak ada, mau diapain, Vi? Ya beli dong. Kan semuanya bisa dibeli. Belak beli, memangnya nggak pakai duit? Hah? Kamu pikir kita banyak duit? Saya pinjam duit. Dateng nih, pasti yang keluar gambar buaya. Nggak bakal kaya deh karena ginian. Ya, terserah, mau sendiri. Apaan? Kita nggak pernah dapat gombal. Masalahnya nomor berapa? 20. Aduh, Patile, tua makin jadi aja deh. Tumen Patile dandanannya keren. Maklum, kan ada kembang di kampung kita. Hus, jangan ngomongin orang sih. Memang, Patile hobinya kan sama bini orang. Nomor berapa jadi enggak nih kok saya pas nomor dia kuajar mau ya maka enggak percaya gitu dituan lebihnya sekali lembar Pak nomor 9 eh kasih makannya dari apa Neng iya Bu benar Bu ada bolpen di sini sih jualan pisang goreng Neng getuk ketan nasi uduk macam-macam deh ya aduh di mana ya carinya dari apa Neng. Wah ini sih macan ketemu buaya. Buaya nomor berapa ya? Buaya nomor 90. Kayak apa? Anu deh, mau beli pulpen. Oh, pulpen. Pulpen di Bapak punya, Neng. Siapa tahu jadi 94. Berapa, Pak? Kalau sekedar pulpen gratis. Loh, enggak usah bayar. Kenalan nih. Pak Dile. Direktur Bank Keliling. Maksudnya sih tukang kredit. Raya di kampung. Kelakuan. Karena saya Vivi, Pak. Makasih ya. Coba lihat perempuan mana yang ngeduduk mau Petile. Coba lihat, ayo. Oh, di sini lu ya. Mainin bininya orang. Berkali-kali lu keperkok sama gue lu ya. Kagak kapok-kapoknya lu. Dasar tua bangka enggak tahu diri. Pulang lu. Wetos
ajar lu sekarang ya. Bini orang lu sayang-sayang, bini sendiri lu kagak sayang. Ini barang kesayangan lu kan, ya? Hah? Jangan itu, ya dari gubernur. Ah, masa bodoh? Hah? Gak peduli gue. Halo? Jangan, jangan. Itu boleh ngeridit, belum lunas. Mahal itu. Sayang kan? Eh, iya, ya, sayang. Diam-diam lu. Ngapain lagi lu? Nih, barang kesayangan lu nih. Dari temen gue dari Paris. Masa bodoh dari Paris, ke dari Grogol, kek. Gue banding. Ajar lu ya. Oh, ini dia nih. Biar ada 10.000 ginian kalau lu kagak sayang gue, kagak ada gunanya. Hah? Eh, itu jangan. Itu dia gak masa perjuangan dulu. Masa perjuangan. Hancurin. Tuh, hancurin. Makan situ lu. Hah? Apa lagi? Nih bebek lu nih. Jangan dihancurin gua semuanya, pecahin. Bang. Jangan. Masih bodoh. Brengsek lu. Udah, bantingin aja semuanya. Hancurin semuanya. Hah? Nih kodok lu nih ya. Hah? Dasar kodok lu. Hancurin, udah tua. Ya ampun, hancur deh tuh semuanya. Masih bodoh. Gua gak peduli. Alhamdulillah. Kedengeran jalan kaki. Mau nangis. Vivi gak mau ngerti. Kalau di rumah, apa yang Vivi minta? Semuanya ada. Sini apa? Vivi malah nggak dikasih makan. Vivi minta sandwich, dikasih pisang goreng. Minta fried chicken, dikasih ikan asin. Ah, pokoknya Vivi jahat. Vivi kalau ingat Mama. Rasanya pengen nangis deh. Kalau Vivi nangis, Mas Kadir yang ngebor. Tapi kalau Mas Kadir yang nangis, apa yang ngebor? Ayo. Jangan paksa Vivi dong. Vivi kan masih mau sekolah. Vivi gak suka sama orang itu. Apa kata orang di kantor? Alah. Malu toh. Wong keluarga Gunawan Manggala Putra Sastrowinangun kok berurusan dengan polisi. Enggak pernah keluarga keluargaan segala. Dah panggil Gugun. Gugun siapa? Itu temennya Vivi yang suka moles-moles wajah Vivi. Eh, tukang pales Vivi. Ayo, sekarang Vivi cerita. Kenapa minggat dari Roma? Masa bodoh. Pokoknya Vivi pengen belajar mandiri. Makanya, Mas Kadir kerja dong, biar nasibnya bisa berubah. Sudah dipikirkan, ayo coba lihat ini. Gun? Ada apa sih Mami, pakai teriak-teriak segala. Coba kamu cek ke rumah Merlin, Vivi ada apa enggak. Cepet-cepet bereskan. Itu Baskom. Baskomnya bawa ke belakang, gak enak ketahuan Mbak Yu. Mas, Mas yakin mereka udah menikah? Kalau lihat Kadir sering sholat, kayaknya yakin. Tapi, apa iya? Yakin.
mungkin. Enggak. Awas. Membutuhkan kasih sayang, jadi saya cocok dengan pekerjaan itu. Oke, ingat ya, ya. Minum susu jam 10 ya. Jangan kurang dan jangan lebih ya. Saya pulang arisan jam 2 ya. Oke ya. Dah. Belum jam 10 ya. Kurang 2 menit. Kata mama, jangan lebih, jangan kurang. Ayo ikut om, jangan nengit. Kurang 1 menit. Belum waktunya ya. Minum. Sudah jam 10. Kata mama, jangan lebih, jangan kurang. Begini nih. Mana sih? Dasar jembel pasar. Enggak pernah minum susu ya? Katanya sayang bayi. Masa susunya diminum? Pergi sana. Netek sama makmu. Kalau kerja di sini terus, bisa mati bayi saya kelaparan. Bagaimana dah butuh rasa? Semua orang dah mau tahu kesulitan saya. Dok, kamu punya ide apa enggak untuk cari uang? Coba lu nengok sebelah kanan lo. Ayah,
kami yolai. Oh, betul-betul tidak tahu. Apalah, tidak tahu. Batin kami yolah. Tidak tahu. Tapi ada orang. Orang. Orang jual ya. Sini. Boleh-boleh ya. Jangan. Baca sampean. Ya. Betul. Betul kok dong. Dijamin asli. Boleh dengar suaranya. Kodok. Cepat, tamu-tamu sudah menunggu. Ini bukan kodok. Jangan sembarangan. Siapa bilang ini bukan kodok? Memangnya ular? Maksud oe. Tidak ada maksud-maksudan. Yang penting ini kodok apa bukan? Iya, tapi ini... Tidak ada tapi-tapian. Coba lihat nih. Ini kodok apa bukan? Ini kodok apa bukan? Kodok! Iya, memang itu kodok kok. Pokoknya persoalan ini mau diselesaikan di mana saja boleh. Ke pengadilan? Boleh. Ke polisi? Boleh. Pokoknya ini kodok apa bukan? Ini bukan kodok yang dimakan. Ini kodok beracun. Kodok buruk. Kode. Oh, ini kode manjur nih. Wah, ketat aja.
apa nih kode-kode gak ada dah. Wah, kode-kode ngawur semua ketika baca lu pada ya. Kalau ada kode, pada ngumpul. Kerja bakti, molor semua. Mana lo? Sini. Ada apa ini? Mau main wota woyo koyo. Jangan main hakim sendiri. Kan negara ini negara hukum. Ayo bubar, bubar, bubar. Berdiri Mas Doyo. Ayo bubar, bubar, bubar. Berdiri Mas Doyo. Ayo berdiri. Nah, paling gede marah-marah kayak orang kesambet aja. Dan ini ada apa? Sakit panas lo. Kan Mas Doyo di kroyo. Lu nyamar gua. Kakakmu. Orang lagi ngecak kode. Apa? Kodok? Memang semua ini gara-gara kodok. Heh, lu habis dikencingin kodok ya, Dir? Kode ini bukan kodok. Ada untung, ada untung. Di sana sini dia mau orang. Udah, bubar. Reset semua dia. Kodak. Dasar pemadatan semua. Lihat, Kek. Mau dapat untung enggak usah jauh-jauh, Dir. Di depan mata lu nih, kalau tahu persoalannya, makmur kita. Mendingan bawa aja kode itu, Dir. Siapa tahu nomornya nembus. Dir, jangan lupa bagi yogurt ya. Ayo dong, Dir. Gua bayar berapa aja, asal lu bagi tuh kode, ya? Eh, Dir, sebaiknya kita antar surat ini. Siapa tahu dapat hadiah. Kan kita yang merawat Vivi, ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Wah, jalannya macet, Mas Doyo. Yang macet bukan jalannya, Dir. Mobilnya berhenti. Ini mobil semua ya? Bukan, barisan tempe. Ada apa, Dul? Kenapa ini? Bapak nabrak. Udah sana, parkir. Pinggir sana. Bapak sih. Kenapa, Bapak? Bapak sih berdiri tengah jalan. Saya kan tugas. Maunya apa? Enggak. Udah sana. Ini kenapa lagi nih? Maaf, Pak. Udah sana, Pak. Mas Doyo, lewat mana? Tenang dulu. Lewat situ. Sini. Ya. Kok diem? Ya. Kecilnya bandel nih. Ayo, pala kau berbuntung. Pak, aduh, kamu tuh bagaimana sih? Bagaimana? Lagi layan ini, Bu. Sana. Keluar. Bu, tenang saja. Di sini kan repot. Aduh, salah masuk. Ini sailor. Kurang lagi repot. Bikin mengganggu dulu. Pada. Oh, mangga pinarak, Mas. Sampeyan wong Jawa ta? Nggih. Iki lho, Mas, iki ana loro tipe 36 karo 45. Ini saya mau. Sik, Mas yo. Sing tipe 36 wong mukae 3 juta, sing tipe 45 wong mukae 5 juta. Sanes, Mbak, sanes niku. Iki ngene yo, Mas yo. Sing iki saulane cicilane 200.000. Nek sing tipe 45, saulane 500.000. Sampean boleh mencicil. Siapa yang mencicil? Nene, Mbak. Saya mau ngantar surat itu. Oh, Mas Tom. Ya. Sampean gak ngomong sih dari tadi. Saya Mas yo. Sekarang sudah jatuh tempo, Bu. Saya gak janji kalau uang mukanya bisa hangus. Mbak. Apa? Halo, tunggu sebentar, Bu. Oh, Pak Tomo. Nih, Tom, ini ke sana, nih. Mas, silakan duduk. Mangga nggih, Mas. Silakan. Nggih. Nuwun sewu, Om. Tom, ada surat nih. Tunggu. Kartunya bagus ya? Dari pacarnya. My dear. Give them some money. Surat dari mana? Love Vivi.
piaraannya? Bukan, calonku. Jadi saudara perlu berapa? 5 cukup? Nggak bisa, Pak. Buat naik bajaj aja nggak cukup. 100 kali naik bajaj sudah lebih dari cukup itu. Bagaimana kalau 700? Nggak cukup, Om. Untuk bayar makannya Vivi saja di stasiun 2.000. Kan saya roge, Om. Bastard, kalian pemeras kelas teri. Kelas ikan asin. Bagaimana kalau 3, saudara-saudara? Nah, itu baru pas sampai Roma. Ya, saya setuju. Nah, saudara-saudara, saya nutup. Mohon. Kasih dia. Banyak amat. Segini, Tom. Nih. Hah? Korda. Uang haram. Uang hasil judi itu sama dengan uang hasil merampok. Jangan pegang. Tujuh turunan nenek moyang kamu belum pernah ada yang makan uang haram, tahu? Bukan, Be. Dengar! Biar kita keluarga miskin, tapi kita keluarga terhormat. Kakek kamu dulu itu demang, Dir. Seumur hidupnya belum pernah urusan dengan polisi. Sana. Sana pergi. Sana. Pergi kamu. Jangan hari ini. Pulangin tuh duit. Makan yuk, sudah saya sediain mubazir loh. Gak mau. Kata orang, mubazir itu temannya setan loh. Gak mau. Mas Doyok nih selalu debela Kadir. Mentang-mentang saudara misen ya. Kalau salah ya salah dong, Mas. Gak mau. Gak mau disalahin. Jadi siang salah saya? Semuanya salah, Mas. Vivi salah. Kadir juga salah. Ayahnya Vivi juga salah. Jadi ya, serba salah. Mas, gini ya. Besok, kalau Mas Doyo kembalikan uang itu, cari saja Vivi sama Kadir di stasiun. Di warungnya Tarmin itu loh, Mas. Makan ya. Lapar gua. Oh iya, sebentar lagi saya mau ngecek kue. Tolong ininya diatur ya, susunannya. Iya, Mbak. Aduh, merek Bohemianya dicopot. Nanti dikira Mami gak punya barang yang jelek. Ini kan belum acara yang resmi. Nanti dikira Mami mau sombong. Susun yang bagus ya. Oh ya, Jeng, kue tar tunangan yang Mami pesan dari Bu Wondo, dicek ya. Ya, sebentar. Jangan lupa. Bilang Mami kalau sudah selesai. Ya, baik, Mi. Papi! Pi! Sini dulu. Yes, Mam. Udah benar, Bang. Aduh, Mami kotor. Jangan kotor. Pakai tisu aja ya. Udah. Papi! Si Papi tengtengen. Kasih apa setombong nih Pak Dokter. Pi. Oh, apa teman? Ye selalu menyalahkan Eka kalau sudah begini. Ini kan semua ulah Ye. Wong Mami sendiri yang memanjakan. Alasan kuno eta mah. Kuno tapi nyata. Masa di zaman komputer ini anak dipaksa tunangan? Emangnya zaman Siti Nurbaya? Sekarang zaman Siti Nurlaila?
pertama, Pak. Papi tidak memaksa. Cuma pengen Vivi tunangan sama Tomo. Vivi, lihat Eke dong kalau ngomong. Iya, Eke lihat. Supaya Tomo ini terikat sama kita. Coba, berapa miliar aset perusahaan kita? Berapa miliar kekayaan kita? Itu semua mesti dilestarikan. Dikontrol. Apa bukan maksa tuh? Karepmu. Nih, makanannya sudah siap. Ya, ya. Maaf, bos. Mengganggu. Mau laporan nih. Simon! Begini, bos. Defisit perusahaan sudah mencapai tingkat 50%. Ada indikasi uang perusahaan digunakan untuk kasbon pribadi. Termasuk bon Nona Vivi yang 3 juta rupiah. Wow. Kenapa benar mesti dikasih? Loh. Mami, Mami. Nunde, si papi teh. Bagaimana anakmu ini? 3 juta diobral. Nah, itulah calon mantumu yang bikin ulah. Yang habisin duit perusahaan. Papi, kalau soal, soal apa? Duit, ributnya hampir sepasar. Tapi kalau soal Vivi, mana? Ya sudahlah, kita nggak usah mencari kesalahan siapa. Yang penting di mana Vivi sekarang, ya? Gua sudah nggak mau tahu sama Vivi. Vivi memang salah. Vivi dah salah. Mas Kadir yang salah. Kenapa mau jadi melarat begini? Vivi nggak perlu kekayaan. Mas Kadir nggak boleh ngomong gitu loh. Percuma berdoa terus. Uang juga gak ada artinya kalau gak beramal. Vivi cuma nyeselin mereka. Barang hilang dicariin. Anak sendiri diacuin. Kalau papi dan mami tak sayang Vivi, kan ada Mas Kadir. Mas Kadir sayang Vivi. Masa Vivi tak percaya sama Mas Kadir? Percaya, Mas. Cuma keadaan sudah begini. Vivi memang salah. Dah ada yang salah. Papi, Mami, dah salah. Yang salah. Ya, yang salah. Yang benar. Siapa ya? Mas Kadir dah tahu. Mas Kadir bisa nyanyi juga. Cuman bisa-bisaan saja. Pipi mau dengar Mas Kadir nyanyi. Mau, Mas? Mau? Betul. Dan kejap malam
Kadir, uangnya sudah banyak mau dibeliin apa? Mobil ya? Nggak. Rumah? Apalagi rumah? Habis mau dibeliin apa dong? Buat ngelamar Pipi. Kadir berani ketemu Papi? Siapa bilang gak berani? Papi orangnya galak loh. Papinya galak, tapi anaknya akan sayang sama Mas Kadir. Apa? GR. Oh, kasihan. Waduh, dicari kemana-mana di situ. Wih, boleh dong bergabung. Yang bilang saya istrinya Mas Kadir itu siapa? Habis kalian berdua kelihatannya sudah lengket banget sih. Lem kali lengket. Saya sebetulnya mau ngomong itu sama Bebek ya, tapi tidak diberi kesempatan. Masa saya baru satu kata, Bebek 10 kata. Emang Bebek begitu, bawel. Ih. Kalau saya emosi, tak lipet-lipet sama saya. Kenapa sih, Bi? Ah, gak apa-apa. Mas Toyo hadir nih lo bilangin. Begini, Dir. Nanti di depan orang tua Vivi, tunjukkanlah bahwa kamu bukan orang kecil. Betul. Caranya bagaimana? Loh. Dialog maduramu kurangi. Iya. Hah? Wah, ini memang sudah dari sananya begini. Tapi mereka orang gedean, Dir. Berbahasa Indonesia lah yang baik. Iya. Awas, meleset. Gua cekik. Tuh, denger omongan Mas Mudir. Nah, itu rumahnya, Mang. Ya udah, stop parkir sini, Mang. Oh, ini rumahnya. Iya. Mencari Vivi. Nah, Tomo sudah cek ke tempat Merlin. Itu loh tempat biasanya Vivi menginap sama kawan-kawannya. Padahal Merlin sudah satu minggu bantu-bantu di sini. Ayo masuk yuk. Stop, stop. Biarin, Pak. Non, kok baru pulang? Megala, sampean. Ayo. Iya, ih, bawel. Ini buat Bapak. Kok masih Pak Beta cicing, wae? Tuh, gatel apa? Kenapa, Mas Doyo itu? Sepatu pinjem, ya. Sebentar, Mam. Aduh, jangan-jangan Vivi deh. Pasti Vivi deh yang buat Vivi. Vivi, ada siapa sih? Kayaknya kok Vivi. Assalamualaikum. Atau kotor semua. Vivi, lihat apa-apaan tuh?
Wah, letok. Hah? Vivi? Mami! Vivi! Vivi kangen deh. Dari mana saja kamu, nak? Mas Kadir, sini. Teman Vivi, Mi. Ya, Nun. Pape. Mas. Tenang, Mon. Kamu ngatur semuanya. Pape Iman di sana, ganti pakaian. Kami di sini sudah siap semua, loh. Ya, nanti dulu dong, Pi. Vivi kan mau kenalin Mas Doyok sama Bibi. Mas Doyok, Bibi, ayo masuk. Iya. Waduh, ini ayam mau ikut ngelamar lagi lah. Vi, kamu bak gembel-gembel dari mana? Jelma tuh para ruguh gitu, ih. Oh, dunia ini kalau nggak ada gembel nggak lengkap, Bu. Sampian jangan ngomong sembarangan. Logat. Biar jelek-jelek begini, masih punya harga diri. Jadi kamu sekarang merasa berjasa, ayo, toh? Ayo, ayo. Ya, ya. Ayo, ayo. Simon. Terus, bos. Ini, bos. Nah, saya rasa ini sudah cukup buat rasa terima kasih kami. Bapak Sas! Lokat. Bapak salah sangka sama saya, Pak. Suatu hal yang mustahil kalau saya sampai terima uang ini. Sorry ya. Wah, mau melamar kok malah dilamar. Yang gimana sih, Pak? Kamu ini bagaimana sih? Ayam saja doyan duit. Kamu orang susah gak doyan duit. Goblok. Yang ayam itu siapa? Kan kamu sendiri. Justru saya kemari bawa uang untuk Vivi. Hasil debut itu. Daripada kamu kerjanya cuma main judi. Kamu jangan bicara sembarangan. Vi, sopan dong sama masmu. Jangan suka kasih hati sama orang luar. Sudah, turuti perintah papimu. Sana, bersih-bersih dulu. Masa anak mami dandanannya begini? Mami, papi, sayang Vivi kan? Tentu, tentu. Mami, papi ingin Vivi bahagia kan? Sudah jelas toh. Makanya, sambutlah hari bahagiamu ini. Nah, kalau begitu, Vivi cuma mau tunangan sama Mas Kadir. Vi, kamu dikasih makan apa sih sama dia? Kamu main dukun ya? Mereka sudah saling menyinta. Pakaikan Rama dan Cinta. Tidak dapat dipisahkan lagi. Kembar Siam masih bisa. Tapi kalau yang ini, nonsen. Tenang, tenang, saudara. Tenang, ya. Boleh, boleh. Pi, bagaimana sih, Pi? Iya, iya. Iya, iya, iya. Evi, gua gak habis pikir banget deh. Kenapa sih lu demen banget sama si Kadir gembel itu? Mendingan jauh kemana-mana Mas Tomo. Kumisnya itu loh yang bikin Eka pingsan. Salah, Bun. Justru di balik kumisnya itu loh tersembunyi hati yang culas. Babinya Vivi aja belum tahu sifat Mas Tom. Gue sih oga sama plebe kampungan itu. Evi, Mas Kadirum itu gimana sih orangnya? Mas Kadir tuh hatinya baik deh. Orangnya polos, jujur lagi. Gak seperti Mas Tom. Pokoknya gue udah tahu deh semua kecurangannya. Apa dia bisa ngidupin lu entar, Vi? Itu gak penting. Yang penting, gue udah bisa ngikutin cara hidupnya Mas Kadir. Oh ya? Alam, sama rakyat, sama miskin. Bisa juga ya pipi tunangan. Cowoknya butut. Hehehe.
Cowoknya nurut banget ya. Mohon perhatian. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Kini tiba saatnya kita menyaksikan peresmian pertunangan antara Nona Vivi binti Gunawan Manggala Putra Sastro Winangun dengan pria pilihannya, saudara Sutomo bin Kusdiman. Hah? Wah, dah tempat ini. Ngomong mencelah-mencelah. Hah? Her, cabut deh. Ayo, gawat. Mas Gadir, tunggu. Angkat, gak bisa ayam gua jual. Terus, gua tunjukin. Operal gua karena asli dari gua. Langsung, abis. Ayo, bolang, ayo. Vivi, Mami. Vivi sudah bilang, Vivi gak mau sama dia. Tapi Mami gak tahu kalau dia ini sudah menipu kita habis-habisan. Kok jadi begini? Sudah berapa banyak uang perusahaan yang dihabiskan sama dia? Vivi, aduh gimana ya kita susu? Pak Vivi! Tom, gimana? Waduh, udah, bang, berada di sana. Ayo, semuanya, udah. Ayo, kita semuanya sana aja. Cepet, cepet. Ini kena ulah Pak Pi. Apa Mbak Yu bilang? Jangan terlalu memaksakan kehendak sendiri. Segala persoalan tidak bisa diselesaikan dengan uang. Ngerti itu akibatnya? Ya sudah. Kita susul Vivi sekarang. Bapak, bis itu mau kemana Pak? Monas. Ke Monas, cepat kita susul. Aduh, ke Monas. Do you guys know when you're happy and you know it? If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. Ah, ayo turun sini semua. Kita jalan-jalan di Monas. Oke. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Woi. Woi. Nyampe kita. Ayo, Mas Lendo, Mbak Yu Lendo, cepat. Ayo. Ayo jalan. Ayo. Ayo cepat, eh. Woi. Oke, maju. Ini namanya Monas. Ini Monas. Sana enggak ada. Enggak ada. Ayo semua saya bayari. Top. Nanda bersama ya kan. Mas Gadir. Ayo semua naik. Gak bayar, gratis. What is this? Okay, let's go. Excuse me everybody, excuse me, attention please, attention. Well, ladies and gentlemen, now we can see the beautiful scenery of Monument Nasional. The one of our tourism objects. Sama siapa? Apaan? Sama Vivi. Yang benar. Vivi. Mana? Tuh. Vivi. Vivi. I want to introduce you the every couple people, Kadir and Vivi. Today they celebrate their engagement with love. Assalamualaikum, Mak. Vivi, Pak. Vivi. Okay. Yeah.